Fuji terharu lihat Torik peluk erat Fadli Faisal saat hadiri pernikahannya dengan Aliyah. Seperti diketahui, sebelum berpacaran dan akhirnya menikah dengan Aliyah Masaid, Tarik Halilintar pernah berpacaran dengan adik ipar mendiang aktris Vanessa Angel, Fuji Utami selama satu tahun. Sebelumnya, tanpa tahu siapa netizen yang ramai menghujat Aliyah Masaid hingga terjadi kehebohan dan saling melempar komentar kebencian, Fuji meminta maaf. Banyak yang bilang Alia dihujat perkara mungkin fans-fans aku, I'm so sorry, kata Fuji dikutip dari Youtube Rachel Fan-nya. Maaf ya kalau misalnya kesannya bawa-bawa kamu, maaf ya Alia kalau misalnya banyak ramai nyangkut pautin aku sama kamu, enggak pernah sengaja-sengajain, berniat juga enggak pernah, ujar Fuji. Karena itu, Fuji mengingatkan penggemarnya atau siapapun itu yang bertindak seolah mengatasnamakan dirinya. Makanya play AC fans aku atau siapapun itu yang menggunakan nama aku untuk membela aku, komennya menyerang dia, aku enggak enak, ucap Fuji. Model dan kakak dari kreator konten Fuji, Fadli Faisal, tampak hadir dalam resepsi pernikahan Tarik Halilintar dan Aliyah Masaid, di Raffles, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, 26 Juli 2024. Kehadiran Fadli di resepsi tersebut seolah menepis rumor yang menyebut hubungan mereka tak baik-baik saja sejak tarik Halilintar putus dari Fuji. Fadli yang datang sendiri di resepsi tersebut tampak mengantre di antara tamu undangan lain, sebelum akhirnya mendapat giliran bersalaman dengan pasangan pengantin baru. Dari video tarik Halilintar, tampak Tarik membuka tangan siap menyambut Fadli. Fadli dan Tarik kemudian saling melompat ke girangan saat berpelukan. Setelah memeluk Tarik, Fadli juga terlihat bersalaman dengan Alia yang menyambutnya dengan senyuman lebar. Mereka bertiga juga sempat foto bersama. Video tersebut viral di media sosial dan interaksi keduanya menjadi sorotan. Mereka baik-baik guys, kita sudah hiwar Fuji versus Alia, tulis Ikiya Sarini. Kebuktikan antara mereka enggak pernah ada masalah. Dari ekspresi Alia aja enggak ada beban sama sekali, bercanda selayaknya teman biasa, tulis Indika P. Sebenarnya mereka tuh baik-baik aja, cuma fans-fansnya masing-masing rame banget. Tulis anak lereng laut 81. Ai bisa masih baik sama Thor berarti waktu putusnya Thor baik-baik aja sama adeknya, tulis Lilian Fajar Sari. Sementara itu, Fadli yang datang sendiri ke resepsi tersebut sambil bercanda menjawab pertanyaan dari produser musik. Aan Story, selain itu momen kedekatan Elvis dengan Fuji Utami Putri yang tak tercium oleh publik, ternyata mereka sering liburan bareng. Diberitakan sebelumnya, sosok Eldis tengah menjadi sorotan publik sejak dikabarkan dekat dengan Fujian. Kedekatan keduanya terungkap melalui unggahan story Instagram Eldis kemarin hingga banyak dibagikan dan viral di TikTok. Banyak yang tak menyangka jika Fujian justru menjalin kedekatan dengan Eldis sejak bulan yang lalu. Bahkan, kedekatan Eldis dan Fujian tersebut selama ini tak tercium oleh publik sebab